Saudara, kalau Tuhan Yesus katakan kepada kita semua bahwa engkau adalah milikku, umat kepunyaanku, itu artinya apapun yang terjadi, berapa besar yang engkau hadapi, Yesus ada bersama-sama dengan kita untuk jaga kita, untuk pertahankan kita, untuk bela kita, untuk pulihkan kita. Karena saudara dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Siang hari ini, katakan ini kepada Tuhan. Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu, amin, yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tuhan, engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Bagimu Tuhan, dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Katakan, Yesus kau sumber kekuatan. Yesus kau sumber kekuatan.
Bersama-sama.